Pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2022, bertempat di Masjid At-Taqwa Amaci, Kelurahan Urimesing, Kapolsek Nusaniwe Ibtu Johan WM Anakota melaksanakan giat silaturahmi dan tatap muka. Turut hadir dalam silaturahmi tersebut, Imam Masjid At-Taqwa Amaci, Kelurahan Urimesing, R. Balabar, RT 2, RW 3, Kelurahan Urimesing, Y. Asel. Tokoh masyarakat Amaci, beserta unsur terkait lainnya. Dalam giat tersebut, Kapolsek Nusaniwe mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif selama bulan suci Ramadan dan rangkaian menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan penuh hikmah dan kedamaian. Selain itu juga Kapolsek Nusaniwe ingatkan agar pelaksanaan malam takbiran di masjid lingkungannya tidak melaksanakan pawai dan konvoi secara berlebihan, serta dirinya juga memberikan sosialisasi terkait dengan pengalihan arus lalu lintas saat malam takbiran di beberapa lokasi di Kecamatan Nusaniwe. Adapun tujuan dari silaturahmi tersebut dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan mencegah terjadinya potensi konflik sosial di masyarakat.